Ya baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Alhamdulillah, ibu bapak sekalian. InsyaAllah kita akan melaksanakan tugas apa mata kuliah praktek qiraah ya, untuk pertemuan kelima. Nah, insyaAllah kita akan bacakan surah. Ibu. Kemarin itu surah apa, Ibu? Al-alaq. Al-Alaq. Al-alaq tuh. Al-Alaq, Ibu. Ya, ya Pak. Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu ya. Ya. Oh, iya. Baik, jadi membacakan surat Al-Alaq. Nah, seperti biasa, nanti kita baca salah seorang satu-satu. Baru setelah itu nanti silakan dikoreksi ya. Baik dari bapak atau ibu, nanti insya Allah koreksinya nanti dicatat ya. Oke. Kita mulai saja, ibu, bapak. Ya, ya, Pak. Ya. Baik. Silakan dari siapa dulu? Jadi kan, Pak. Kok saya lagi? Ya. Pak Lwi dulu. Saya dulu. Oke. Ya, terserah aja. Terserah Pak Ketua saja. Pak Alwi dulu dah. Nah, ya udah. Ya, biar ada beda sedikit. Oke. Saya mulai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتحي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطع هو اسجد واقترب صدق الله العظيم. Mangga Bapak Ibu bisa dikoreksi. Baik. Bagus, bagus, Pak. Ibu dulu silakan. Sudah bagus, ya, Pak. Kalau saya dulu sudah. Nah, langsung saya catat, Pak Lui. Ini di Iya, ayat 2, silakan, Pak. insana mungkin kurang ditekan saja. Ya, sudah ada ininya ikhfanya tapi disamakan. Ini kalau tidak salah dengung itu semua sama. Kalau inna ya, ikhfa juga sama dengungnya. Idgham juga sama dengungnya. Jadi disamakan itu. Terus iqra kalau iqra-nya. Cuma kalau nanti versi Ibu Muayana, kalau saya sih sudah iqra sudah ada kol-kolahnya sudah dapat, tapi kalau Bu versi Bu Ayana itu ada mungkin katanya ada yang qaqlah kubro dengan qaqlah sugro itu. Jadi kalau saya nanti ibu yang bedakan aja. Ya sama juga ayat kelima di situ ada ikhfanya juga sama. Dengung ikhfanya saja, Alwi. Dengungnya kurang ya, Pak? Berarti. Ya, jadi disamakan. Kalau di inna, tiap inna itu alhamdulillah apa? Dapat tah. Kalau di gunnah itu dengungnya dapat. Nah, memang di ikhfa itu kan ada macam-macam, cuman ada yang kan in kuntum in ada dekat, ada yang jauh, ada in. Nah, itu tuh kalau tidak salah huruf qalqalah itu
termasuk yang dekat. Jadi inja, inja, inja. Nah, ada yang harus dijauhkan, kayak kaf itu inkana, tapi itu agak susah. Saya juga masih intinya yang di sini ikhfanya kurang didengungkan aja gitu, Pak Alwi. Tapi kalau mau Oke, Pak. panjang itu kayak tadi, ya. Tapi sudah. Tapi itunya apa itu? Terus ada di ayat berapa ya tadi? Kayaknya sudah itu saja. Di tiap ikhfanya saja dengung ikhfa kalau saya. Yang kehilangan sepaan. Oh, di ini. Di ayat 14. Di ayat 14. Yang tadi kan ikhfa itu ada di tiap ini kayaknya. Kalau di ayat 5, 6, terus 11, 13 itu ikhfa itu. Terus, nah kalau ini agak beda. Di mi lam bi. Nah, kemarin saya dikoreksi oleh Ibu Mayana. Alam di ayat 14-nya. Alam ya lam bi. Ini memang sering. Kalau nggak hati-hati, saya juga sama. Itu sering kelewat. Mim ketemu ba itu. Ya, biasanya kan nun ketemu ba itu apa? Dengung di apa? Jadi am kalau mim kayak apa ya? Ing ba nun ketemu ba. Oh ini. Kayak lanas. Nah, kalau yang di ayat 15-nya itu contohnya tuh. Lanas fa'am bin itu pas. Fa'am bin nas ya. Nah, yang tadi itu yang ayat 14-nya mim ketemu ba. Itu kan Oke. sama ya. Am ba lam. Nah, jadi ada dengan itu mungkin kalau saya silakan Ibu Mayan. Oh, Ya, baik, ininya Pak. kalau makrajnya nanti Bapak dosen saja yang apa. Saya juga masih Ya, kesulitan di berbicara berarti makros. Ya. Kalau saya sama sifatnya apa? Kurang panjang sedikit dengungnya itu. Seperti ayat 14, meskipun bertemu baik itu, alam ya lam kurang panjang sedikit. Terus ayat 9, ayat 9 itu aina. Ain ada ya sukun, kalau baca ai. Jangan tadi ai. Langsung kayak aja Pak. Aina. Ayat 9. 9 Oke. Okay. awalnya. Kalau aita, aita. Ya itu aja Pak. Ya sama-sama Pak Diki tadi. 14 kurang ini kurang panjang dikit. Terus di Ya, sudah Pak, dari saya. IPA IPA Sapawi ya. 14 di Ayam alam ya alam. Alam ya alam. Nah, di yang tadi apa ikhfa dengan ikhfa sapawi ya. Jadi kurang dengung saja Pak Alwi itu. Ya kalau yang lain Oke, Pak. insya Allah mudah-mudahan ini nantilah Pak dosen yang itu. Kalau saya juga masih kurang ilmu makhrajnya. Ya, Ibu silakan. Ya, Saya Pak. terakhir sudah. Tadi dari Ibu apa Pak Alwi tambahannya? Sama panjang sifatnya kurang panjang dikit dengungnya. Ikhfa di ikhfa juga sama. Ya, Iya, sama. berarti. Iya. Itu saja berarti kalau ini. Ya, silakan Ibu. Kalau Ibu Tasa kan izin enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن
ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينفع لنسفعن ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب صدق الله العظيم. Mic-nya tidak terdengar, Pak Dede. Cabut lagi. Ya baik. Gak usah pakai. Tadi mendengarkan saja itu pakai langsung dari laptopnya nggak dengar. Baik Ibu, langsung saja di kol-kolahnya saja. Karena saya tadi apa sudah dilewat ayatnya. Yaitu mungkin pantulan Ibu. Nah, ini juga yang pernah Ibu bilang ya tinggal di ruja. Tapi nggak tahu sih Ibu. Di Ibu itu jaringannya kayaknya tiap baca Quran nih saya kurang terlalu dengar Putus-putus gitu gitu. ya, Pak? Ya. Mungkin Oh, iya. tiap baca Quran Ibu. Saya juga Apa kurang itu? mendengar. Pokoknya itu yang saya dengar Ibu ya. Yang saya dengar. Jadi komentar yang saya dengar. Nah itu di tiap kol-kolah itu hampir tiap kol-kolah jadi pantulan. Kan kalau paliad. Nah, di sini ada sanad. Sanad mungkin itu kurang atau nanti. Terus di panjangnya itu sudah. Kayaknya sudah mungkin nanti Pak Lui. Saya tadi agak di bawah ayatnya jadi itu sudah mungkin Ibu. Ya, Pak. Terima kasih. Gak tahu konsistennya konsisten eh konsistennya itu di panjang kayak kemarin tuh walau malam udah ada peningkatan saya tidak terlalu ini. Karena di sini kan ada yang iya, ada yang dua harokat, ada mad arli sukun, ada yang enggak mad arli sukun. Jadi itu kan beda ya, Bu. Kayak ini, au marobit takwa itu kan enggak mad, hampir semua enggak mad arli sukun kayaknya. Oh iya, enggak ada. Iya, berarti cuma dua harokat ya, kayaknya. Ya itu Ibu, kalau saya tinggal kol-kolahnya saja. Berarti Ibu di kol-kolahnya kurang memantul saja ya Bu dari Ya, Pak. saya. Silakan, Silakan Pak. Pak Alwi. Oke, mungkin kalau dari saya tadi kan Ibu Muaya nah muntah sinyal saya yang nge-lag atau apa gimana. Mungkin di ayat 1 sampai ayat pertengahan itu saya kurang mendengar ya karena putus-putus tadi. Yang saya dengar itu dimulai dari ayat 9 sampai terakhir gitu. Nah, itu saya menemukan apa ya? Sama seperti pertama sih Bu itu yang ketidakkonsistenan H sama H gitu. Nah, itu Dah. kebiasaan, Ibu. Iya. Coba mungkin Ibu bisa baca lagi dari ayat 9 sampai ayat 11 dulu. Ya, Pak. Aro'ayta alladhi yanha 'abdan idza shalla aro'ayta in kana 'alal huda. Terdengar, Pak? Oke, Lanjut. kalau suka terdengar, terdengar. Lanjut. Kalau yang tadi udah, terus. Kalau menurut saya udah cukup sampai situ aja. Udah. Udah. Ya lalu udah. Coba Ibu bisa ulang lagi ayat 11-nya. Tadi agak terpotong kayak nge-lag gitu. Aro'ayta in kana 'alal huda. Nah, Udah. oke. Ya, besarnya sudah terdengar. Cuman yang pas tadi Ibu awal baca itu yang ayat 9 H-nya itu besar, cuman ayat 11-nya itu hudanya kayak make hu, Udah. apa H kecil gitu. Ya. Udah. Mungkin itu saja Pak dari saya. Ya. Jadi kalau membedakan tuh H itu agak ditekan mungkin Ibu biar nggak beda jadi H Ya. H
Walaupun agak banyak, tapi takut nggak kedengeran. Kalau di internet begini, jadi nggak langsung mungkin didengar nanti. Atau nggak tahu, mungkin ada kadang-kadang biasakan kayak saya itu. Nggak tahu ini hak kak, apalagi kalau dihafal itu. Eh, ini hak kah hak ya? Dia masih nanya. Jadi ada kebiasaan. Jadi itu saja, Pak Alwi. Yang lain, konsisten huruf H itu ya. Kol-kolahnya dan konsisten huruf H. Baik, itu saja. Nggak ada lagi yang lain? Itu saja, Pak. Ya, kalau nanti makanya kalau kalau Ibu Mayana itu ada nadanya bagus, itu kayaknya udah perfect kayaknya itu. Jadi tinggal belajar ini Ibu ke Ibu Habibah itu. Baik. Ya. Ya, saya mulai ya. Oke, Pak. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Itu mungkin silakan Bapak Ibu. Ada koreksi. Tadi saya ada salah Silakan. di ini. Kayaknya saya ulang tadi. Karena salahnya saya juga itu masalah betul. Di ayat berapa tadi ya? Lupa ya. Itu Ini ayat 12 tadi, Pak. 12 ya. Au amara bittaqwa, Au ya, yang amarob. Bapak Nah. Pardi. Ya. Ya, ayat 12. 12. Au amarob. Ya, mungkin Ibu Mayanah dulu yang mengkoreksi Pak Dede. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Di sini D itu lumayan baik bagus. Gimana, Bu? Ada yang bagus Pak, bagus. Bagus. Di sini itu ada sedikit kolom-kolomnya, kolom-kolom sebelumnya itu Pak. Yang terakhir itu ya. Kolak huruf kof itu kan harusnya oh gitu tuh ya ini kan kolak harusnya kolak kolak itu bro gitu kolak anak kok itu yang pertama kalau di kolak kurang betul dengan kolak anak kolaknya sudah pas kurang betul saja. Terus ayat 6, ayat 6 itu karena itu jenisnya yang pising dulu baru langsung ke alif. Ini katanya Action kayak enam ya. kayak seperti di apa ya di seret gitu loh Pak. Karena ini sifat innya itu nggak sempurna.
kurang ini. Kalau lain nggak menghabiskan dulu ke lamnya, itu yang kedua. Dan Ayat itu aja Pak ke-6. dari saya. Ayat ke-6 tadi apa, Ibu? Kelima. Kalain majaisnya 6 Pak. Kalain nol. Yang dikoreksinya majaij. Majaisnya jenengan namanya kurang sempurna Allah. alif. Oh. Allah inna. Kala inna. Oh, di Di lamnya depannya saja. jenengan baca. Ayat Ya, ke -6. di alifnya coba Alifnya. jenengan baca. Ya, Kala ayat 6 ulang, Pak. inna. Jadi di alifnya kurang. Eh, apa Ibu? Kurang sempurna ya. Coba Alifnya. jenengan baca. Baca ayat 6, Pak. Oh. Ayat 6 ya Bu ya. Kalla Ya. innal insana layatgha. Ya, lebih bagusan ini dari tadi, Pak. Tadi itu innya diseret. Alifnya diseret. Kalau lain gitu. Lebih bagusan yang kedua Oh bacanya. itu ya. Jadi Ya. alifnya kurang sempurna gitu aja Bu ya. Ya, Ayat 6 ini kurang sempurna. alifnya kurang sempurna aja. Oke, baik. Terus tadi itu di ayat berapa ya? Sekolah di ayat pertama itu sugro-nya sudah, berarti kubro-nya yang kurang. Itu. Ya, Ini kubronya kan Pak yang kurang. kubro, dua ayat itu kan kubro, apa, ada kubro, ada sugro-nya. Iqra, ya. Oh, berarti yang terakhirnya, Ibu. Ya, Yang coba jenengan sugro-nya. baca Pak. Di Ayat ayat 1 sampai ayat 2. ayat 2. Ya, bismillah. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu kurang? Kurang becus, Pak. Alaku. Oh. Alaku. Al-alaq. Oh, itu. Coba ya. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ gitu Oke, ya, ya, Pak. Ya. Sudah berarti lumayan itu. apa satu dan dua ya baik Pak Alwi silakan ayat satu dan dua satu. Saya tadi sama seperti Bu Muayana ya, koreksi ayat 1 dan 2 semuanya ya udah disampaikan oleh Ibu Muayana. Ayat satu dan dua ya Jadi yang ya yang sama kayak sekolah tadi ya. ya bagian kol-kolahnya. Sekolah. Sisanya sudah bagus Pak kalau menurut saya ya. Bro dan Bali ini bisa aja nih. Ya, Pak, memang bagus. Nanti ibu bapak nanti lihat ya capaian tuh kemarin ya. Plus nanti saya yang buat nanti ibu apa lihat ya kalau ada yang kurang atau Siap, siap, Pak. Siap. terjemah. Oke, sudah Insya Allah sudah dapat intinya apa kesimpulannya. Jadi tetap ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan juga jangan apa namanya istilahnya mau dikoreksi dan mengoreksi dan mau dikoreksi gitu. Jadi apapun jadi didengar, jadi nanti Insya Allah diterima. Jadi tiap nanti Pak Alwi apa kasih koreksi apa yang didengar salah itu, jadi biasanya kan kalau salah itu dengar, oh ini saya kurang dengar begini, dan tidak diulang. Jadi harus harus apa, saya lebih senang koreksi itu, soalnya Al-Quran itu kalau dia sering dikoreksi, maka ketika dikoreksi itu, oh ini kebiasaan apa yang kebiasaan itu kayak Bumayan tadi itu, ah ini, nanti kalau ada ini lagi saya akan perbaiki. Nah jadi gitu, jadi kalau saya begitu Iya, Pak, Pak. jadi
Tiap kesalahan dikoreksi itu saya paling senang tiap ini kalau koreksi jangan nggak ada koreksi. Jadi kalau tiap baca Quran tuh alhamdulillah saya tiap ini ada koreksi. Dan biasanya koreksi kalau di kami itu ada tingkatannya. Jadi kayak makhraj itu nanti yang satu ho. Nah, kalau yang satu lagi dia nah, kalau ini kan sudah bisa. Ah, berarti harus ditingkatkan lagi ho dia. Jadi agak di walaupun sudah dapat tapi harus makhrajnya jadi ada tingkatannya, ada yang dikoreksi biasa saja, ada yang pertengahan, ada yang luar biasa. Jadi tiap huruf itu dikoreksi gitu. Jadi kalau kalau tingkat orang ini kan masih biasa ya saling mengoreksi. Nanti kalau tingkat lain lagi ada nanti. Jadi tiap huruf itu pasti kena koreksi. Ya gitu, kayak ha tadi ha dengan. Jadi sebetulnya ha juga nggak ngedi ha nggak begitu. Jadi ha saja. Ya, kalau yang hak kecilnya itu dihameskan saja hak gitu. Jadi ayat ada apa? Tapi kalau sudah benar, oh ini ya nanti dilanjut saja gitu. Jadi pokoknya saya paling senang tuh kalau banyak koreksi, ah lebih baik banyak koreksinya. Biar saya nanti Oke, Pak. ingat begitu. Ya, itu Pak Alwi, Ibu Mayana. Jadi mohon maaf kalau saya koreksi, terus jangan sampai tidak saya tidak terima. Ah nanti apa? Mungkin juga itu yang salah, bisa salah dengar atau apa, bisa jadi. Tapi mudah-mudahan nggak, istilahnya nggak kapok begitu. Ah, jangan saya dikoreksi terus. Jadi gitu kalau Kalau saya. saya, ya, kalau saya apa, Pak? Malah suka dikoreksi. Nanti kan bisa perbaikan diri, Iya, diingat gitu. gitu. Walaupun katanya, oh ini saya sudah benar. Oh mungkin yang ngoreksi ini salah dengar. Tapi itu kan nanti buat kita. Oh kalau begini harus agak jelas berarti. Kalau tadi haknya mungkin nggak kedengaran pas waktu hak yang kedua itu harus dijelas lebih jelas. Apalagi kan online begini gitu. Ibu ya Pak Lui, alhamdulillah ini sudah Oke, dapat Pak. nih beberapa apa catatannya nanti ya pokoknya ini yang tulis yang saya tulis untuk laporan ke sana. Ya sisanya nanti insya Allah nanti Bapak dosen yang sempurnakan. Koreksi Itu ya, saja mungkin Bapak Ibu ya. ya Jadi Pak. ke tugas ini jangan kapok-kapok lagi kadang-kadang waktu sibuk katanya. Nanti paling malam lah. Saya kalau malam insya Allah inilah lebih malam lebih baik. Itu mungkin Ibu ya. Ya kita tutup dulu Iya, ini Pak. sudah ditutup nih. Iya, Ya, iya. saya tutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede, Bu Muayana. Terima kasih, Pak Ya, Cici, Pak sama-sama Pak Alwi, Alwi, untuk banyak. pengertiannya. Ya.